Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara mengganti angka depan di spreadsheet. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan data nomor HP. Kemudian, kita akan mencoba untuk mengubah satu angka depan pertama, yaitu 0. Kemudian mengganti dua angka depan 0 dan 8 dan mengganti tiga angka depan 0, 8, 1 gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mencoba untuk mengubah satu angka, dua angka dan tiga angka gitu. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Oke. Di sini ada penjelasan mengenai fungsinya, yaitu fungsi replace. Dengan sintaks seperti ini, replace text position line new text. Di sini ada text. Text ini digunakan untuk bagian yang akan diganti atau data yang akan diganti karakter tertentunya gitu. Oke, kemudian position yaitu posisi di mana penggantian akan dimulai gitu ya. Kemudian ini length jumlah karakter dalam teks yang akan diganti. Dan new text yaitu teks yang akan dimasukkan ke dalam teks asli atau teks barunya gitu ya. Oke, kita langsung praktekkan saja agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini di bagian sel C3 kita akan mencoba untuk mengganti satu angka depan. Oke. Nah, di sini kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu replace seperti ini, replace. Kemudian buka kurung. Masukkan teks atau data nomor yang akan diubah karakternya ini ya. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Nah, di sini adalah position atau posisi di mana penggantian akan dimulai gitu ya. Dikarenakan kita akan mengganti satu angka depan, maka kita masukkan angka 1 gitu ya. Ini. Angka 1 atau posisi ke 1 dari karakter dari nomor ini gitu. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Dan ini adalah jumlah karakter yang akan digantinya. Dikarenakan kita akan mengganti satu angka depan, jadi kita masukkan angka 1 gitu ya. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Di sini kita tambahkan new text atau teks baru untuk menggantikan angka depan ini gitu ya. Kita masukkan misalkan kita masukkan angka 0 ya. Nah, cara memasukkannya kita gunakan tanda petik 2 seperti ini. Kemudian 0 misal. Kemudian tambahkan lagi tanda kutip 2 dan tutup kurung gitu. Nah, jadi maaf. Kita gunakan 62 aja ya. Dikarenakan di sini nomor HP awalnya 081. Jadi nanti kita ubah angka 0-nya menjadi 62 gitu. Oke. Jadi rumus ini digunakan untuk mengubah satu karakter depan, satu angka depan menjadi angka 62 gitu ya. Jadi angka 0 ini akan berubah menjadi 62 gitu. Oke, kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yang awalnya 081 menjadi 6281. Jadi angka 1 angka depannya telah berganti menjadi angka 62 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua yaitu mengganti dua angka depan. Oke. Fungsinya masih sama, kita gunakan fungsi replace. Di sini kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu replace seperti ini. Kemudian buka kurung, masukkan teksnya ini, teks awal, kemudian tanda koma sebagai pemisah argumennya. Di sini kita masukkan posisi, posisi di mana penggantian akan dimulai gitu. Jadi posisinya di mana kita angka satu lagi, dikarenakan kita akan mengganti dua angka depan. Berarti kita mulai dari posisi satu ya. Oke, kita tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Nah, di sini kita akan mengganti dua angka depan, berarti kita masukkan 2 gitu ya. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya.
Di sini kita masukkan neotext-nya. Seperti tadi, kita gunakan saja 62 ya. Kemudian tanda kurung. Nah, jadi perbedaannya hanya ada pada bagian ini. Posisi pertama dari angka yang akan diubah dan juga panjang dari karakter yang akan diubahnya gitu. Oke, kita enter. Nah, di sini yang awalnya 081 menjadi 621 dikarenakan 08-nya diganti menjadi 62 gitu ya. Dua angka depan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mengganti tiga angka depan. Caranya masih sama. Kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu replace. Replace seperti ini. Kemudian buka kurung, masukkan teks ini, nomor data awalnya. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumen. Masukkan posisi pertama dari karakter yang akan diubah, yaitu 1 ya, dikarenakan kita akan mengganti angka depan. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya dan masukkan panjang karakternya. Misalkan dikarenakan di sini ada misalkan di sini kita akan mengganti 3 angka depan, berarti kita masukkan angka 3 gitu ya. 3 karakter atau 3 angka depan. Kemudian tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya. Di sini yang terakhir kita masukkan neotext. Kita seperti tadi lagi. Misalkan kita ganti dengan +62 ya seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi tanda kutip 2 dan tutup kurung seperti ini. Nah, oke, kita tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengganti angka depan di spreadsheet. Teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi replace untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.